Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang akan membagikan news, entertainment, dan hiburan buat teman-teman semuanya. Ya, kali ini Mr. Andre jumpa lagi dengan teman-teman semua di channel ini. Tak henti-hentinya, saya memberitahukan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Dalam program 3M atau 4M teman-teman, rajin cuci tangan juga ya. Kali ini kita akan membahas, mereview teman-teman, dari artis. Ini artisnya bernama Gisela Anastasia. Ini yang kita review adalah story dari, kalau kemarin kita membahas Gisela, sekarang kita akan membahas MYD. Siapakah MYD teman-teman? Ya, seperti teman-teman tahu, MYD ini adalah saat Gisela menikah dengan Gading Martin. Ini si Gisela ini mempunyai sebuah video teman-teman dengan atlet ini ya, namanya atlet ini singkatannya itu MYD, itu kepanjangannya adalah Michael Yukinobu Defretes teman-teman. Nah teman-teman lihat di samping saya ini adalah sebuah story Instagram dari MYD atau Bapak Michael Yukinobu Defretes ini. Setiap manusia pernah mengalami titik terberat dalam hidupnya, tapi Tuhan Maha Baik, tidak akan pernah kita diberi cobaan yang melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Oke teman-teman, saya akan mereview kalimat per kalimat dari apa yang sudah sedang viral beberapa hari terakhir ini mengenai video yang akhirnya tersebar dan akhirnya menjadikan Bapak MYD dan Ibu GA Gisela Anastasia ini menjadi tersangka teman-teman. Saya sebagai orang awam akan mereview bahwa kalimat ini sangat bagus teman-teman kalau kita sedang mengalami masalah, tapi dalam konteks yang sedang terjadi dalam kasus ini, di sini cobaan atau karma ya. Jadi di sini saya mau menggarisbawahi review dan mereaksi bahwa kalimat yang bersangkutan ya, bahwa manusia itu mengalami titik terberat, oke lah namanya titik terberat itu adalah cobaan, tapi kita perlu membedakan yang namanya cobaan dan karma. Nah dari kasus, dari video-video yang sebelumnya yang tersebar akhirnya menjadi viral dan akhirnya menjadikan mereka tersangka, menjadikan ini mereka menganggap ini adalah cobaan. Kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan cobaan. Cobaan itu adalah kesukaran hidup yang emang Tuhan berikan, Tuhan yang Maha Esa berikan kepada manusia supaya manusia itu lebih kuat. Di sini yang kita lihat dari kasusnya yang bersangkutan, akhirnya kita melihat seolah-olah menjadi play as a victim ya, bermain sebagai seorang korban, seolah-olah dia tuh orang yang benar-benar terluka, tersia-siakan, dan akhirnya ini adalah suatu cobaan. Oke teman-teman, kalau dari saya sendiri ini bukan cobaan teman-teman, tapi ini adalah karma. Saya di sini bukan mengejat buat teman-teman semua, mengejat yang bersangkutan baik atau buruk, dan saya itu lebih suci atau lebih baik atau lebih buruk. Di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman, mari kita berbagi inspirasi, kita berbagi edukasi, pengalaman hidup yang lebih baik. Di sini saya bukan mengejudge, tapi saya hanya meluruskan buat teman-teman semua bahwa kita dalam hidup harus selalu mengetahui juga tentang karma juga. Karma itu memang ajaran dari sebuah agama ya yang ada di Indonesia, tapi itu juga relevan dengan apa yang kita lakukan dengan beberapa agama yang lain ya, seperti hukum tabur tuai. Jadi apabila kita menabur yang baik, kita berbuat baik, kita itu ibaratnya seperti kaca teman-teman ya. Kita tersenyum pada kaca, maka kaca itu akan tersenyum kepada kita. Demikian juga dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita memberikan sesuatu yang buruk, misalnya kita melakukan kegiatan buruk padahal kita sudah menikah gitu misalnya ya, akhirnya akan kembali kepada kita juga, bahkan ke keluarga kita. Di sini di kasus ini, tabur tuai ini yang kita lihat adalah adanya perilaku yang tidak baik. Nah, di sini saya memberikan pelajaran buat teman-teman semua yang mengikuti channel ini. Marilah kita mumpung masih hidup satu kali, kita berlaku, berbuatlah yang baik. Kita menabur sesuatu yang baik, teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya sedang
kesusahan pun kita juga selalu mengatur yang baik-baik saja, karena itu akan kembali kepada kita dan keluarga kita dengan kita berbuat yang kurang baik dan melanggar norma-norma agama maupun norma-norma sosial. Seringlah dari pagi teman-teman selalu tersenyum pada teman-teman, berilah berkah teman-teman memberikan. Kalau teman-teman belum punya uang untuk memberikan sesuatu kepada sesama, ya berilah senyum, menyapa, selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, itu sudah sangat menyenangkan buat sesama kita, buat warga lingkungan RT. Jangan sesama tetangga malah istilahnya sirik, iri hati, teman tetangganya beli ini, kita jadi iri, jangan seperti itu teman-teman ya. Oke, kita malah ngalor gitur kemana-mana. Oke, kita lanjutkan saja, kita sudah sampai ya di sini. Oke teman-teman, kesimpulan dari video yang hari ini saya share adalah, mari kita selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita dari setiap hari kita berbuat baik. Oke, demikian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari kita. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mengikuti perkembangan channel ini. Dari sebelumnya hanya cuma buat iseng-iseng, sampai sekarang sudah sampai 15.000 teman-teman. Kita akan bertemu di video-video yang lainnya. Dadah.